ana wong ngene kok tak mondok cak kocok. Aku lek tau mondok gak tau gak mungkin aku terus ngomong toto-toto arep dadi kiai gak mungkin ngawur. Aku kecil mondok aku. Aku tuh umur 5 tahun. 5 tahun mondok. Sampai usia 7 tahun, kemudian mondok lagi sampai usia sekian. Besan gede tambah nakal loh kata bapak putih. Cipok terus kemudian diulang dewi terus dikongkon tabrakan gak tau mondok suwi aku. Tapi mondok suwi aku kecil aku. Cilik kuwi aku di pondok nonang pondok. Kayak semacam tarbiyatul atfal begitu untuk pondok anak-anak. Nang Belita. Nang ini Mbah Duda. Nang Nang Kalipucuk. Aku takut. Sajane mondok ning kene iki ben nyapo. Tugasnya apa ben nyapo sori? Tugasnya apa? Dan kapan kita boleh pulang? Oh Gus, kalau boleh pulang itu jenengan harus apal Yasin, apal Kahfi, Ar-Rahman, Tabarok, macam-macam juz amma begini-begini. Oke, aku langsung. Kapan nih bulan? Rong minggu. Bentang mulai maksudku. Ternyata setelah saya hafalkan itu semua, tangga gak mulai, apakah aku ngapal kafi aku? Wakai kafi. Wakai tenang. Menyesal aku. Waktu gue. Waktu iku. Bisa lah, aku ngapal kok gak oleh boyong. Ternyata boyong itu harus tertib. Kudu sampai mari tenang. Ya wis nongas, nangis, nongas, nangis. Gak ada sih ngurus. Suatu ketika, bapak aku lo ngendengi kali ibu. Ngendani jenis caciri pak umur 5 tahun di pondok ini digawak nih dolanan biar ini ada dolanan mobil-mobilan dan ditarik mundur ini terus melayu maju biar pak ini zamannya Abu Jahal nih iya ada dolanan mobil ini iya tarik mundur terus tapi pesi kabe bahan ini pesi kabe gitu dan seneng kan dan kok galak suwi bapak ibu pamit terus leh abang mulai saya aku bisa mulai. Aku belas matur ibu, buku pun mantun sedoyo. Semua yang harus dihafalkan di pondok ini pun gak selesaikan. Setau ini kan? Nanya satu. Mubur montornya bapakku ibu, ada orang kilo pak. Songkok pondok ibu sampai teko sak dari jembatan Kalipucung nang Dita. Belak ya, nangis. Dan itu membuat abah kulo ngindangi kulo pertama dan terakhir. Sampai aku boyong. Sampai aku diwi sudah, aku jadi diwi sudah jauh ini diwi sudah gak apa-apa ya opo-opoan lah ya aku diwi sudah semau itu bapakku diwi wong tua sih, iki kok gak pengen dan jipuk aku tenang, jipuk kulon itu bapak kasih tenggelan itu pun dawa iki kok mulai, aku ini ngomong seminggu baru ini mondok panen ini ya Imam Surawati benar, kok mondok aneh kapan rencana aku kan mondok dulu terus langsung kiai tuh pak. Rencana itu. Padahal dia apa tuh? Oke lo nulis sendiri rencana kayak aku sengaja nungguin. Suatu ketika, kalau ini nanti ke pamonan yang saya sedih ini cerita mondok tidak seperti ini, betul. Tapi tenang nih. Ke pamonan dia. Beberapa orang, ada 4 orang di situ, sepuh-sepuh, kiai-kiai. Kemudian mengantarkan satu anak yang usianya mungkin di angka 13 atau 14 tahun. Tiba-tiba datang pelos. Tiba-tiba saya utus. Dalam sepindah mereka selatu rahim, kaping kali badai ngantarkan rahim. Niki Gus Kawulo, niki Mbah Yai ini sampun kaputut nembe mawon. Mungkin sekitar 3 bulan yang lalu, abahipun wafat. Menika lari badhe dipun pondhokaken wonten mriki titip saestu kula nderek titip dipun gula wentah. Sampeyan paham gula wentah to? Ya gula wentah iki pokoke diopeni lah pokoke diopeni seng sae. Insyaallah mangke 4 tahun lagi akan kita ambil dan kemudian menjadi kiai di kampung kami. Cocok ora? Akselerasi mondok ploso 4 tahun dadi kiai. Aku menang. Macam-macam akhirnya masa beres makin ceritanya ganti aku semua ngapun kan pak jenengan mau nyewon pinten tawon pak supaya adik ini terus kiai pak aku dangu-dangu Gus maksimal 4 tahun kedah pun siap terus kiai aku
jawab. Kulo ngaji kali bapak kulo pak. Pun puluhan tahun gak ada kiai-kiai. Pun jenengan pados pondok lintu mohon pak. Aku yang mau jawaban lu. Jenengan pados pondok lintu. Mereka saat ngaji itu diantaranya adalah tulis zaman. Tulis zaman. Suwi ngaji gue. Dan ngaji itu tidak pernah berhenti. Mengkola anna mengkola innalil ilmi ghayah faqad bakhasahu haqqa. Ngaji itu tidak ada endingnya.